Emil Durkheim dalam bukunya yang berjudul Suicide. Penyebab bunuh diri lebih dipengaruhi oleh integrasi sosial, seperti latar belakang agama, keluarga, politik, dan juga faktor sosial ekonomi. Hal ini dikuatkan oleh penyelidikan yang telah dilakukan Nur Sulistyo dalam jurnal Patra Widya nomor 3 tahun 2004. Merujuk pada referensi buku Talipati karya Iman Budi Santoso, dapat disimpulkan bahwa ada kaitan antara kondisi sosiologi dengan penyebab bunuh diri. Oleh karena itu, berdasarkan berbagai teori empiris yang sudah ada, saya ingin melakukan penyelidikan terhadap kasus bunuh diri yang terjadi sejak tahun 2014 di Kampung Paritpol. Dokter yakin jalannya kita harus lewat sini? Tapi ini gak ada orang sama sekali loh, dok. Siapa? Saya sama kampung ini. Orangnya aneh-aneh. Ini jalannya semakin sempit, dok. Tengok jalan. Asyik baik tak langgar tau. Jadi gimana sekarang ni? Dok, sebentar lagi sudah mau masuk maghrib. Kita gimana? Okey. Relax. Sabar, okey? Okey. Macam mana pun, kita teruskan perjalanan. Tapi dok, mobilnya kan tersangkut. Gimana menerusin perjalanan? Esok saya pasti jalan dah kering. Tak apa. Awak berdua jangan risau. Esok saya datang ambil. Okey. Bebek, kita jalan, dok. Udah, mau gimana lagi? Yuk. Assalamualaikum. 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 Makcik, nak tumpang tanya alamat ni boleh tak? Lah, kok malah ditutup? Kenapa sih? Kayak ketakutan gitu. Ya udah, kita cari rumah lain aja, dok. Cuk, ke depan sana nak ikut. Dok, Itu apa? Wah, tak ada apalah. Jom.
makcik. Ya, yaudah sini biar aku nanya. Dah tak baik dulu. Misi pakcik, mau tanya ini alamatnya di mana ya? Berapa? Manis, sah, manis. Ih, seremnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makcik, maaf makcik tahu di mana alamat kamu ini. Kamu pergi dari sini. Pergi. Kamu keluar daripada kampung ini. Pergi, pergi. Pergi kenapa, makcik? Kenapa? Huh? Kenapa dia suruh kita pergi? Tak apa. Kita tanya orang kat depan sana, jom. Kalau ada. Jom. Nanya alamat ini, makcik. Pergi! Sini buka tempat kamu semua! Ke makcik nak saya panggil polis datang sini? Banyak kali polis datang ke sini! Kamu sini kecil je! Tak ada apa-apa! Kalau begitu, tidak ada masalah kan, makcik, kalau kami hanya beberapa hari aja tinggal di kampung ini? Dengar aku! Inilah rumahnya. Habis mau gimana lagi? Nggak ada lagi rumahnya. Pemilik rumah ini semua mati. Hah? Mati? Mati? Kenapa? Satu-satunya rumah yang sewa di kampung ini. Emangnya siapa yang nyewa makcik dulu? Kamu yang pertama. Gimana nih? Mari! Tapi ini sudah jam 7 lewat, saya tidak ada dengar azan maghrib. Satu-satunya pilihan di kampung ini sudah mati. Siapa mengganti tempatnya? Sebaik kamu semua cuma keluar ketika maghrib. Bahaya. Bahaya? Cuma satu saya nak tahu, kenapa semua penduduk kampung ni mati? Kamu semua tak perlu tahu kenapa. Aku mau balik. Dok, saya jadi takut di kampung ini. Alah, udah gak usah takut. Katamu juga yang mau tesis di kampung ini. Tak payah nak fikir yang bukan-bukan. Sekarang ni, jom kita masuk rehat, okey? Esok banyak lagi aktiviti yang kita nak kena buat. Okey, dok. Jom.
Soni mata kecil, kuasani setulur papan pancar lima. Undang setulur kekang kawah, adik kusiaya. Tak celup, tak jalur maling si jabat. Ini pasti bunuh lagi. Mungkin kali ini kita yang akan mati, Bang. Sayang, Abang sudah berusaha untuk menyelamatkan keluarga kita. Tapi kalau kita ditakdirkan mati, biarlah kita mati bersama. Apa tuh? Hei! Hei!
tak orang kat sini tadi? Saya rasakan dia tengah tengok rumah ni. Doktor. Di sini enggak ada orang, Dok. Ini di belakang rumah ini kuburan. Dok, enggak ada siapa-siapa, Dok, di sana. Lebih baik dokter istirahat deh. Mungkin dokter kecapean. Dok, tapi tadi kita lihat ada yang aneh dengan penduduk di kampung ini. Yang kami lihat, mereka semua memasang benda-benda di depan pintu rumah mereka. Udahlah, tak payah lagi jatuh-jatuh yang buka-buka. Jom, kita naik. Ayo, dok. Siapa yang datang? Tak ada siapa yang datang mencari. Aku nampak semuanya, Sah. Kau jangan cuba nak tipu aku. Percaya cakap saya, Bang Jali. Mereka datang sekejap je. Siapa yang bawa mereka datang kemari? Mereka datang sendiri. Dokter Susana mana? Tadi bilang mau betulin mobil. Itu dia tuh. Oh iya. Udah bener kayaknya.
Morning, Dok. Morning. Morning. Gimana? Mobilnya udah betul ya? Alhamdulillah. Jalan pun dah kering. Kereta pun dah okey. Jadi kita nak ke mana dah boleh pakai kereta kering. Okey. Semalam ada yang lupa kunci pintu ke? Oh. Bukan saya ya, Dok. Kan yang kunci Vanessa. Saya kunci kok, Dok. Emangnya kenapa? Tak, saya heran sebab semalam saya terbangun, saya ke depan, saya nampak pintu kat depan tu tak berkunci. Jadi saya ingat ada yang lupa kunci. Saya sih ketiduran, Dok, semalam. Karena capek. Tapi saya kunci kok. Ntar coba saya cek lagi deh. Siapa tahu kuncinya longgar. Oh ya, Dok, kita hari ini ada janji untuk ketemu dengan Dokter Edi, kan? Ah, iya, kita ada appointment dengan Dokter Edi. Dia ketua pengarah hospital daerah ni. Okey. Memburukkan keadaan di kampung ini lebih teruk. Faham? Tapi tu, kau nak bela dia orang ni, Abisal? Bela? Bela, aku tak membela sesiapa, Hasan. Nyawa orang kampung sudah terancam. Dan kau, jangan menjadikan keadaan lebih susah di kampung ini. Keluar! Tapi tu, balik! Pakcik, sebenarnya apa yang terjadi dekat kampung ni, pakcik? Siapa yang mengancam nyawa penduduk kampung? Kamu orang bandar. Kamu datang sini hanya buat kacau saja. Lebih baiklah kamu balik saja. Baliklah. Pakcik, kita orang datang ni bukan nak buat kacau. Niat kami baik. Iya, pakcik. Kami datang kemari kerana mau melakukan penyelidikan. Tak perlu. Kau budak bandar, tak faham keadaan kampung ini sekarang ni, nak. Baliklah, Mak. Balik, nak. Kita akan tetap balik, nak. Balik! Ada apa, Isa? Kasnuri, Bang Jali. Kasnuri. Ada apa dengan Kasnuri? Dia kurang ajar. Kenapa dia nak belok orang luar itu? Kasnuri memang selalu membuatkan aku bermasalah. Iya, Bang Jali. Silakan. Saya nasihatkan kamu semua, elok lupakan je research pasal kampung tu. Why? Jangan cakap. Kampung tu sebenarnya disumpah. Penduduk-penduduk kampung tu menunggu masa je nak mati. Tapi doktor, bukankah kita semua juga percaya begitu? Kelahiran dan kematian memang sudah takdir Tuhan, kan? Ya, betul. Tapi ini lain. Penduduk-penduduk kampung tu seolah-olah macam sekarang ni menghabiskan sisa-sisa hidup. Maaf, Dok. Tapi kalau mereka tahu kampungnya disumpah, kenapa mereka nggak pindah aja? Siapa saja yang keluar dari kampung tu, 2-3 hari kemudian akan pulang dalam keadaan menjadi mayat.
Sebab tu tak ada siapa pun berani keluar. Tak masuk akal langsung. Sepatutnya kita ni kan masih mengamalkan pemerhatian pendekatan dalam menganalisis. Saya cuma sampaikan apa yang orang kampung beritahu sebelum ni. Mari, saya tunjukkan. Kebanyakan sakit-sakit kat sini berasal dari kampung Parit Polong. Mereka-mereka ni mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri sebenarnya. Kejadian ini mirip seperti pulung gantung di Gunung Kidul, Yogyakarta, Dok. Mereka sama-sama ingin bunuh diri. Banyak yang mengaitkan kejadian ini dengan fenomena mistik, Dok. Tapi tidak sedikit juga penyelidikan yang mengatakan bahwa ini disebabkan oleh tekanan ekonomi masyarakat. Excuse me. Saya setuju dengan hasil penyelidikan. Sebablah kita kena cari punca masalah di kampung Parit Polong. Dan dengan cara itu juga kita kena buat pemantauan dengan jitu. Bukan dengan cara berfikiran yang tidak rasional. Betul, setuju. Sabar, jangan berontak. Tenang. Apa yang dah jadi? Kamu fikirkanlah apa yang saya cakap tu. Jangan menyesal buat nanti. Ha? Tolong keluar, tolong kosongkan tempat ni. Anas, teruskan untuk kulit jenazah. Setelah saya fikir, saya setuju dengan Dr. Eddy. Lebih baik kita hentikan aja penyelidikan ini, Dok. Saya akan tetap berada di sini. Maksud doktor? Kalau kamu berdua nak balik, saya izinkan. Saya tetap dengan pendirian saya untuk teruskan penyelidikan di kampung. Tapi dok, keadaannya itu sudah enggak sesuai. Bahkan semua penduduk kampung itu sudah enggak ada yang suka dengan kehadiran kita. Itu akan jadi bahaya, dok. Itu hak kamu. Saya tak halang. Mana ya? Vanessa? Dokter? Empat pelajar kita hilang di kampung itu. Tiga ditemui mati bunuh diri. Dan satu hilang entah ke mana.
Kita tak tahu apa jadi pada dia. Dan saya tak nak benda jadi pada awak. Jadi Prof takut saya akan bernasib sama dengan mahasiswa-mahasiswa itu? Kami tak nak ganggu risiko Lutia yang berdasarkan luar daripada akademik. Ini akan mengganggu pada kredibiliti kami. Dan kamu harus tahu risiko yang kamu ambil apabila kamu lakukan penyelidikan ini. I'm so sorry, Prof. Dalam hal ini saya tak sependapat dengan Prof. Sepatutnya kita sebagai lecturer, kita patut bagi semangat pada mahasiswa kita untuk buat pendidikan di Kampung Parit Polong. Betul, Dr. Suzana, betul. Okay, but in this case, kita tak boleh nak biarkan student kita macam ni. Kita tak nak ambil risiko. Jika apa-apa jadi dengan student kita, macam mana? Pengiktirafan universiti kita akan ditarik balik oleh kerajaan. Trust me. This time, perkara itu takkan terjadi lagi. Okay. Masuk, Dr. Suzana. Dah lama saya nak buat penyelidikan di Kampung Parit Polong. Dan saya sendiri akan turut serta dengan diorang. Tahu sekarang. Vanessa, ya? Tolong tengok. Seharusnya dokter terus terang dari awal. Kenapa dokter manfaatkan kita? Iya. Dokter nggak pernah peduli kan sama project bullshit ini? Dokter hanya manfaatkan kami berdua karena dokter mau cari gadis yang hilang itu, iya kan? Siapa namanya? Susi. Iya. Iya kan? Lut, kamu apa-apaan sih kok marah-marah? Mes, kamu tahu kita ini ditipu sama dia. Lut, Vanessa, saya sama sekali tidak berniat untuk menipu kamu berdua. Lut, kamu sendiri yang memilih untuk buat penyelidikan di kampung ni kan? Kamu juga Vanessa? Hah? Memang gadis dalam gambar ni adalah adik kandung saya yang hilang di kampung ni. Salah ke saya nak cari dia? Hah? Tuh. Kamu dengar sendiri kan? Kita berdua ini jelas-jelas ditipu. Terus ngapain lagi kita masih di sini? Udahlah, kita pulang aja beresin barang-barang kamu. Enggak. Nes. Aku akan meneruskan penyelidikanku. Aku mau tahu apa penyebab nyawa di kampung ini terancam. Aku yakin masyarakat di kampung ini bunuh diri bukan semata karena faktor ekonomi. Lut, Lut ya. Vanessa, biarkan Vanessa. Dia tengah marah. Aku masih bisa cari bahan penelitian yang lain. Ya, tapi kan kita udah setengah jalan, Lut. Masa tiba-tiba kamu mau pulang? Lut, Vanessa, kalau kamu berdua nak balik, saya izinkan. Tapi saya tetap akan ada kat sini. Saya tetap nak cari adik saya. Aku akan stay di sini, Lut. Aku kasihan sama Dr. Suzana. Kalau aja itu terjadi sama adik aku pasti ngelakuin hal yang sama. Tapi ya terserah. Itu pilihan kamu. Kamu tetap mau pergi atau mau tetap di sini? Kita selesaikan penelitian ini. Kita bantu Dokter Suzana cari adiknya. Buyut kerja sangat.
Saya pun tak pasti. Tapi kalau kita nak tahu, kita kena ikut dia. Jom. Ya. Meteor. Ketiga. Dok! Doktor, aku ikut! Mana kau pergi? Kau tak tahu ke? Gelap waktu gelap nak masuk. Saya tahu nak aku memagar kau sana. Tak juga faham-faham. Dah, naik! Naik! Abang. Lama kau dah bersama. Saya minta maaf. Tak ada nak maaf-maaf. Kau tahu keadaan kampung ni kan? Kau tahu kan? Setahun aku memagar kau sakit. Setahun kau bersama dengan aku sama-sama. Jangan melanggar pantang. Tapi pasal dah kau lambat sekali, boleh membahayakan, kau tahu? Saya tahu, abang. Faham tu? Dah, masuk. Aku dah urusan dengan tujuh-tujuh.
satu lagi tu. Okey, Vanessa, Lut, kamu ke arah sana, saya ke sini. Okey? Ya, okey. Hati-hati. Hai, Lut. Assalamualaikum. 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 Tapi tadi benar kan meteornya jatuh ke rumah ini? Benar kok. Ayo masuk aja yuk. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kematian ini ada kena mengena dengan bola-bola api semalam ke? Saya yakin dok dengan kejadian semalam. Warga di sini mati bunuh diri bukan karena tekanan ataupun psikis. Tapi mereka diserang oleh seseorang menggunakan ilmu santet, dok. Hah? Santet? 77? You mean 77? Hey, come on lah. You masih nak percayakan benda yang tak logik? Huh? Ya, tapi dokter kan melihat sendiri. Tapi kalau memang ini ada hubungannya dengan santet atau 77, kenapa hanya ada dua orang yang meninggal? Sedangkan kita lihat 3 bola api tadi malam. Ikutkan sihir yang menimpa penduduk di kampung ini. Kejadiannya sama persis seperti setahun lalu. Maksud kamu, Pak Jali masih hidup? Saya yakin sihir ini dilakukan oleh orang yang sama.
I'm the king. And you're my queen. Kau memang luar biasa, Suzy. Hey, kenapa menangis? Kamu apa? Pulih sikit je kan? Jen. Jen. Kenapa menangis? Rugi tau air mata ni. Usahkan ke? Dari tadi ni kenapa tak sentuh? Besok, kenapa? Makanlah. Makanlah. Rezeki ni. Apa ni? Kau nak apa lagi? Kau nak apa sebenarnya? Bukan cakap. Kau nak apa? Apa yang kau nak sebenarnya? Apa lagi yang aku tak bagi? Rumah! Sehingga besar rumah ni aku dah bagi. Apa lagi yang tak cukup? Kau nak apa? Cakap dengan aku, cakap. Tengok sini. Tengok muka aku bila aku cakap. Adik. Lepaskan aku, adik. Aku takut. Kau pernah tinggal aku juga kat sini. Pernah tinggal aku seseorang. Jangan tinggal aku. Aku tak hidup dengan kau masih hidup lagi, ya? Aku ingat kau dah mati setahun yang lalu. Rupanya abang lebih senang kalau aku mati. Apa yang kau lakukan ini? Aku tak sangka kau sanggup menghantar tuju-tuju kepada penduduk kampung ini. Ya, aku yang lakukannya. Aku yang buat. Memang penduduk kampung kita ini layak menerima balasan dari aku. Apa yang mereka lakukan pada aku memang patut dibayar oleh nyawa mereka sendiri. Sampai bila-bila pun, dendam aku tak akan terhapus. Terlalu banyak dosa kau dengan orang-orang kampung. Kau bunuh dia sampai dia orang menggantung diri, hilang pemikiran. Minta ampun kepada orang-orang kampung sebelum kau aku bunuh. Aku tidak akan minta ampun pada sesiapa. Walaupun aku akan mati dan hidup 1,000 tahun lagi. Kita potong dia. Nanti.
biar kita bunuhnya. Dia mati perlahan-lahan. Rejam! 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 Bahkan untuk menguburkan aku pun mereka tak mau. Tapi itulah yang membuat nyawa aku jadi lebih panjang. Aisyah dan Dr. Eddy datang menyelamatkan aku, Bang. Tapi kau dah menampau, Jali. Kejahatan kau membabi buta. Kau sanggup membunuh anak isteri orang dan juga orang-orang kampung ini yang tidak berdosa. Kenapa? Kenapa abang cakap? Kenapa? Abang tengok muka aku ni, Bang. Tengok. Aku telah menanggung kecacatan seumur hidup. Penduduk kampung kita ini patut bersyukur aku tak habiskan mereka sekaligus. Hentikan kejahatan kau itu, Jali. Aku tidak akan berdiam diri walaupun kau adik aku. Kalau apa-apa terjadi lagi, kau akan berdepan dengan aku. Faham? Kita tengok nanti, Bang. Siapa yang akan mati dulu? Abang ke? Atau aku? Urat takut aku sudah habis, Bang. Dr. Susanna, anything? Saya rasa saya tahu siapa yang menyebarkan ilmu hitam di kampung. Serius? Siapa? Pak Jali. Pak Jali kan dah mati. No, dia masih hidup. Mana awak tahu? Itu tak penting, Doktor. Tapi dengan apa yang terjadi di kampung Parit Polong sekarang, saya pasti ada kaitan dengan kehilangan Suzy setahun yang lalu. Dan kalau kita tahu di mana ada Pak Jali, kita dapat tahu juga di mana Suzy berada. Awak kenal Suzy? Of course. Suzy adik saya. Kenapa Doktor pernah jumpa dengan Suzy? Tak. Jumpa tak pernah. Saya cuma tahu dari ni surat khabar. Doktor? You guys carry on dulu. Saya ada kerja. Excuse me. Doktor, ini Facebooknya Suzy kan?
Dokter? Anissa? Sangatlah petang ni takkan terjadi apa-apa kepada penduduk parit pulung ni. Iya, Dok. Saya juga berharap seperti itu. Tapi saya juga khawatir dengan keadaan Lutia. You mean? Ya, Lutia sendirian dalam keadaan cuaca seperti ini, Dok. Lut? Tia? Keadaannya semakin stabil. Tapi buat masa ni jangan ganggu dia. Bagi dia berehat, ya? Okay. Dr. Eddie ke mana? Nurse, jam. Dr. Eddie hari ini kerja pukul berapa? Dr. Eddie, dia dah berhenti dari petang semalam. What? Ya, sebab memang tiba-tiba je. Ramai lagi yang tak tahu apa. Apa? Okay, thank you. Berhenti? Love me tender, love me sweet, never let me go. You have me, my life complete. And I love you so. Love me tender, love me sweet, never let me go. Sabar. 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 Sabar.
Anda beritahu satu benda ni. Sama setengah lalu tengah. Hari ini hari ulang tahun kenalan kita. Hari anniversary. It's okay. I nak tahu. I sayang you. I cinta kan you. Bijaksana. Kau tahu tak, semua rahsia kita sekarang ni orang dah mula hidup. Kau tahu tak, sihir-sihir kau semua orang dah mula tahu. Betul tak? Apa maksud doktor? Siapa orang itu? Tiga orang tu tak? Tiga orang dari bandar sana datang nak buat kaji selidik pasal parit polong ni. Kau tahu tak? Tempat sembunyi kau, apa yang kau buat, semua orang tahu. Kau nak macam tu? Suka? Jadi doktor takut menghadapi diorang? Memanglah! Kau ingat ni apa? Boleh main ke? Kata tak? Eh, orang tua, kau gagal. Kau patut hancurkan diorang tu dengan sihir kau. Aku dah cakap kan, siapa saja yang mengancam keadaan aku, keadaan kau, keadaan kita, kau hapuskan. Kau gagal. Hei. Aku tahu apa yang aku buat, doktor. Jangan cuba nak mengajar aku. Selama ini aku tidak pernah gagal dengan kerja-kerja aku. Aku tak pernah gagal. Dan doktor akan tengok nanti apa yang akan aku lakukan. Jasman macam mana Jasman? Abang kau tu. Ha? Macam mana? Sesuai dengan janji dan sumpah kita, doktor. Kita tidak akan meninggalkan sebarang bukti dan saksi. Aku harap doktor berpegang pada janji kita itu. Suzy akan menjadi masalah kepada kita sekiranya kita biarkan dia hidup. Sama dengan abang aku, Jasman. Kita harus tangkap Maesah. Faham? Kerana dialah satu-satunya perempuan yang menyembunyikan rahsia kejahatan sihir Pak Jali. Ya, kita harus tangkap dia. Ya, kita tangkap dia. Ya, kita tangkap dia. Ya, kita tangkap dia. Dan dia harus kita pertanggungjawabkan. Kamu harus tahu. Ya. Bahwa selama ini dia merahsiakan segala kejahatan Pak Chan. Kami semua baru balik dari rumah Mak Esau. Tapi rumahnya kosong. Apa kata kau? Kosong. Dia tak ada di rumah. Ya, kosong. Kosong? Ya. Mana perginya perempuan tu? Cari! Cari sekarang! Ayo! Cari! Ayo.
bukan makcik hari tu ke? Iya dok kayaknya. Ngapain dia ke situ? Jom, buka dia. Aku dah cakap, jangan datang sini. Faham bahasa ke tak? Tapi doktor. Tapi apa? Sekarang ni cakap, nak apa datang sini ni? Pak Jani mati kena bunuh dengan pacar Zeman. Thank you.
hentikan perbuatan syirik kau itu. Aku ini abang kau, pun sanggup kau bunuh. Di mata aku tidak ada abang atau adik. Semuanya sama. Wajib terima pembalasan dari aku. Dali, kita ini bersaudara. Air di cincang tak akan putus. Bertobatlah. Kembalilah diri kau ke jalan Allah. Kau jangan cuba-cuba nak berkhutbah di sini, Jasman. Jalan aku hanya satu. Hidup atau mati. Suzy, bagaimana kabarnya, Dok? She's getting better. But now, dia lihat kat rumah dia lah. Dia dengan family. At least, emosi dia stabil sikit. Dia bisa sembuh, Dok. Dalam diri kita sendiri pun, kita perlu ada pegangan agama supaya kita sentiasa berada di jalan yang lurus. Okay? Just pray. InsyaAllah. Tapi... Dokter Eddie, bagaimana ya nasibnya sekarang?